Diduga kesal dicemburui terus-menerus, seorang suami di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, nekat membakar istrinya di depan tetangganya. Dari rekaman kamera pemantau terlihat, istrinya yang sedang duduk bersama tetangganya tiba-tiba didatangi oleh suaminya yang langsung melemparkan bensin. Namun rekaman ini tidak bisa kami tayangkan utuh. Usai kejadian, korban diketahui mengalami luka bakar serius dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Menurut saksi, korban dan pelaku baru 2 minggu mengontrak di wilayah tersebut dan memang sering cekcok. Dan informasi dari medis itu sekitar 27%. Dan terbakar yang istrinya dan suaminya juga ikut terbakar di sekitar situnya. Dan sekarang juga mereka masih dalam perawatan. Nanti setelah mungkin lebih baik, lebih kondisinya lebih baik, baru kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut.